berada di Sobon Auto 3. Iya, betul. Oke, hari ini banyak barang baru nih di Sobon 3. Alhamdulillah ini masuk ada 7 nih, 7 atau 8. Cakep, ya. Kayaknya ada yang antik nih. Ada Vitara 4x4, ada Captiva Diesel 2011. Nah, nonton videonya ya sampai habis biar nggak ketinggalan infonya. Ya. Silakan main, lokasi nggak jauh ya Pak Haji ya. Ini ada di depan Sobon 1, KSU Raya nomor 40 Depok 2. Ketemu atau janjian dengan tim marketing seperti biasa kita cantumkan di deskripsi bawah video. Ya. Pak Haji, ngomong-ngomong nih, di Sobon Auto 2 buka tiap hari? Kalau Sobon buka tiap hari, Mbak. Oh. 1, 2, 3, 4 buka tiap hari, cuman ada dalam 1 bulan 2 kali libur di hari Senin. Mau refreshing juga teman-teman. Iya, betul. Ya. Capek, okay, anak-anak mantap. Capek juga, iya. Nanti bisa dikondisikan ya, Pak Haji ya. Hubungin aja tim marketing. Ya. Gas langsung ya, Pak Haji. Boleh, 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 boleh. Pertama. Oke, okay. Ada Captiva warna hitam, Pak Haji. Ini Captiva 2011. 2011. Matic diesel. Diesel. Ya, pajaknya hidup. Mobilnya masih orisinil semua. 2000 cc ya Pak ya, Haji ya? 2011. B Jakarta Timur. Ya. Pajaknya? Pajaknya hidup bulan 4, 25. Mantap. Ya. Masih tahun depan kondisi siap pakai. Mobil cakep Mbak, baru nyampe. Matic aman? Matic aman. Gak ada ngobos, mesin sehat? Sehat semua mobilnya. Tinggal tahu barcode-nya nanti ada deh pokoknya barcode-nya. Cek unit aja lah biar gak penasaran. Dan ini warna hitam, cukup cakep nih. Segar mobilnya, segar. Berangkat, siap dibungkus, pajak hidup berapa dilepas? 2011 tadi? Diesel Matic, pajak hidup saya jual di 105. 105, mobil SUV nyaman, diesel, baris. Cukup 105 juta aja. 5 juta. Berangkat Pak Haji hari ini, kira-kira 92 dilepas nggak Pak Haji? Gini aja, saya kurangin goceng, cepek. Cepek bulat. 96 luncur yuk. Gini aja, 98 udah. 97 lah Pak Haji. Aman ngopek deh, tipis banget. 97 bulannya. Dapatnya 2011. 2011. Dan kondisi pajak hidup ya. Iya, betul, betul. Bungkus. Kita lanjut Pak Ini Haji. Ini ada Xenia di belakang tuh. Oh, di belakang kan tipe ada Xenia. Xenia 2014. Tipe tinggi yang tipe R. Tinggi, Matic. Matic. Pajak baru. Ini saya buka di 108. 108 ya, merek sudah cakep nih. Matic, ya. Oke, 108 ini galau Pak Haji. Antara Xenia atau Captiva. Ya, kan memang di sini beda, kan, beda kelas ya. Ya, di Sobon itu kan duit yang ada bisa banyak pilihan. Cuman itu harganya hampir sama. Sama semua, betul. Xenia sih tipis-tipis biasanya ya. Iya. Mobil cepet juga. Tipe R lagi. Iya. Pak Haji, kira-kira nih kalau 99 dikasih nggak ya Xenia? 102 kuat nggak? Karena pajaknya baru nanti. Panjang ya? Iya. Kurangin dia 1000 lagi, 101. Oh, meluncur, bungkus. Ya. Lanjut. Ini ada Vitara nih. Nah, ini mobil 4x4. Motuba lagi? Motuba. Vitara 4x4, tahun 93. Oke. Okay. Pajak hidup mobil bagus. Mobil bagus. 4x4-nya masih aktif, Mbak. Cakep. Ya. Tahun 93, 93 ya? Ban baru semua 4x4-nya. Body masih rapi banget. Ya, ini ada tambahan di kap mesin. Oke. Okay. Terus ada sunroofnya juga. Ada sunroof. Ya, wow, menarik sekali. Motor biasa. Dan sudah head unit ya Pak Haji ya. Head unit betul. Kamera udah, mundur. Kamera mundur betul. Juga. Ya. Wah, ini sih Vitara menolak tua Pak Haji. Menolak tua. 4x4-nya aktif. Wah, Haji banyak lebihnya, banyak kelasnya. Ada yang kayak gini antik teman-teman. Pajak gimana Pak Haji? Pajaknya hidup sampai bulan 10, 1 bulan lagi. Oke, pertama terjangkau ya tahun segini. Nggak sampai 2 juta. Tuh, teman-teman. Berangkat, mobil siap pakai, minta berapa lagi? Ini saya kasih harganya agak tinggi, Mbak. Karena ini 4x4. Cukup antik ya, kondisi. Saya buka di 74. 74. 4x4. Tapi jarang loh Vitara. Tapi nego aja. Sunroof mah jarang, teman-teman. Nego aja nggak apa-apa. Oke, 74. Kira-kira kalau di bawah 70 kena nggak, Bayi? Sampai berapa? 66 yuk. 67 udah nggak apa-apa. 66, 600 angka cakep nih. 666, oke, siap. Ini baru nyampe, karena ini tukar-tukaran, Mbak. Karena dia orangnya belinya 82 ini. Wow. Jadi dia belinya di toko sebelah, 82. Wow, dia berminat dengan mobil saya. Captiva. Akhirnya nggak apa-apa, saya subsidi di sini. Jadi buat Bapak Ibu. Subsidi silang. Yang bosen mobil lamanya, mau tukar-tukaran juga. Boleh. Meluncur. Ya, datang aja. Lanjut Pak Haji ya. Boleh ini nih, Pak. Honda CR-V. Ada CR-V 2014 Prestige. Tipe tingginya 2.4 ya.
B daerah Tangerang pajaknya? Pajak hidup. Hidup, ya. Tahun depan bulan Juli, masih bulan Juli cukup sampai panjang. 2025, ya. Oke, dan interior jok, kulitnya masih rapi? Masih kategori cakep lah mobil. Oke, matic aman, matic, Pak Haji? Masih aman semua. Mesin sehat? Mesin, kaki-kaki juga masih sehat, ban baru-baru semua. Berangkat, siap ya. Pakai pajak hidup? Ya. Berapa, Pak Haji? Ini murah, 165. 165? 2014 prestis. Wah, tuh galau loh kalau ke Sokon ya. Itu ya. Iya. 165 udah dapat CRV, teman-teman. CRV 2014, matic, pajak hidup. Pak Haji ini bisa viral loh, atau ayo. Digeruduk. Bisa digeruduk yang lain ini kayaknya. 156 boleh enggak, Pak Haji? 160 kuat enggak? Hah? 158, yuk. Ya udah enggak apa-apa, numpang lewat. Bungkus 158. 2014, teman-teman boleh cek toko sebelah boleh. Atau di marketplace atau boleh. OLX ya. Boleh dicek. Berapa harga pasarannya? Mobil aman, enggak ada lakain, cuman ini pakai apa? Peredam ya, Mbak ya. Jadi, itu lumayan loh pasang peredam. Iya, lagi. Jadi audionya jadi enggak berisik keluar. Mantap. Kalau hujan enggak berisik kena hujan. Tuh, gitu. Bungkus teman-teman. Iya. Kita lanjut, Pak Haji. Ada CRV 2008. CC CC-nya yang ini CC 2024 ini. 2000 ini. 2008 ya. 2.0. Kalau ya. Tadi di Sobon 2 ada 2007, ya. Ini lebih muda lagi. Plat F pajaknya? Pajaknya satu kali ya. Pajak 2023. Oke, 2023. Dua kali dua panjang. Berdiri. Dua kali panjang. Estimasi berapa pajak, Pak Haji? Pajak 3 jutaan setahunnya. Oke, ya mungkin 7 juta berdiri pajak ya. Sekitar 8 jutaan lah ya. Oke, sehat, mobil siap pakai. Mobil cakep, Mbak. Mobil mulus, oh di sini dalaman rapi. Paling ada perapian di ya, wah malah nggak ada nih, udah rapi semua ini. Udah rapi semua, ah, siap pakai. Pajak ya. Aja, tapi tenang. Ya, pajak doang serius datang ya. Bisa dibantu lah ya. Betul. Berapa, Pak Haji? Ini murah nih, Mbak. 98. 98 di bawah cepek. Lagi-lagi ya. Sobon bikin berdebar-debar ya. Ya. Oke, Pak Haji. Tipis-tipis kali 89 boleh? 92 kuat nggak? 90 yuk. Sudah datang deh. Bungkus, 90 meluncur. Umpang lewat, asik. CRV lagi. Ini yang 2,4. 2008. 2007, maaf. 2,4. Oke, 2,4, 2007, B. Pajaknya dua kali panjang juga. Oke, estimasi hampir sama ya, ya. Tahun segitu teman-teman. Sama daleman jok kulit sama, rapi. Jok kulit rapi, mobil rapi. Ini yang 2.400. Beda harga. Sama yang 2.0. Berapa harga tadi? Sama aja, 95. Beda tahun soalnya 95, ya. 95. Tipis, kepala 8 boleh? Berapa teman? 86 mil. 86 modalnya belum. Paling gini aja, saya numpang lewat juga, 90 juta ambil. 90, ya. 89 ya. Gua udah gas dah, ambil. Bungkus. Mobilnya segar itu. Oke. Honda Freed berjejer tuh, Pak Haji. Ah, ada Freed nih. Ini 2011. Honda Freed. Tahun 2011. Berapa, Pak Haji? 2011. Tipenya? Tipenya SD. Pajaknya hidup, mobilnya bagus. Oke, tipe SD 1500cc. Ya. Di bawahnya PSD, dia belum electric sliding ya? Iya, betul. Platnya B, Jakarta Timur, pajak ya. November. Pajak hidup. Berangkat, siap pakai berapa, Pak Haji? Ini mobil segar, full ori ya. Ini saya buka di 118. 118? 2011. Wow, ada yang jual, Pak Haji, di tempat lain 13. Bahkan 120 ke ya. Atas. Betul, betul. 118? 18. Kalau 109 boleh nggak? Gini aja, potong 3 juta, 115. 112 meluncur. Tambah 1000. 113 jadi. Tapi nanti bungkus. Gini, teman-teman datang dulu, lihat dulu, nanti mau nego-nego. Pajak hidup, ya. Teman-teman. Mobilnya seger. Mobil berangkat, seger. Ya. Sebelahnya, Pak Haji? 2009, SD. Oh, lebih tua. Pajak hidup juga. Harga lebih murah yang ini. Ayo, ya. Gas, nggak apa-apa. Berangkat, berapa, Pak Haji? Ini kita buka cepet. 115. Oh, 115. Cuma nego aja. Kira-kira cepet, ya. Cepet dapat nggak ya kira-kira? Gini aja, 108. 108. Ya. 105 serius datang meluncur yuk. Udah, nggak apa-apa. 105, 105 mobil bagus. Mantul. Ya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ada Innova nih, Mbak. Ah, Innova kemarin banyak loh teman-teman di Sobo. Alhamdulillah kemarin ada dua laku ya. Oh, nah, ini baru masuk. Ini baru masuk. Yang ini, Pak Haji. Ini Innova G. G manual ya? 2000 berapa ini? 2000 berapa? 2005.
Innova G-Manual 2005. Cuman style bumper aja ini. Oke, bensin ya? Bensin, mobil full ori. 2000 cc, ya. Pajaknya? Pajaknya... Sekali? Pajaknya baru lewat. Oke, ya. Baru tahun ini, Februari kemarin. Ya. Estimasi 2 jutaan ada pajak? 2,5 lah. 2,5. Oke, di bawah ya. 3 juta. Apa adanya, Pak Haji? 2005 berapa ini? Ini saya buka sih 92 ya. 92. Karena mobilnya bagus ya. Ada kondisi teman-teman. Ya, tuh daleman rapi. Ya. Siap gas. Oke. Kepala 8 kenangan. Coba aja. 84 yuk. 87 udah ambil. 85 deh mentok. Tambahin 1000. 86 gas. Bungkus. Mobil cakep. Nah yang ini ya Pak Haji ya. Ini ada diesel. Tapi udah deal yang tukeran sama Vitara. Makanya. Dia senang mobilnya. Udah dicobain. Kaki-kaki mesinnya aman. Asli. Dia bawain. Bawa impeksi, alhamdulillah cocok, langsung berangkat ke Lampung. Semoga berkah ke Lampung. Lampung, Lampung. Mantul, ya. Tuh Lampung aja belinya kemana Pak Haji? Udah Depok, dua kali ya? Dia ngambil, alhamdulillah. Ah, ya. Dua kali ya, lagi. Betul. Pokoknya berangkat aja sendiri, buktikan murahnya ya. Kita lanjut. Nah, ini X-Trail banyak pilihan nih. Ini ada X-Trail 2009. Pajak baru dibayar. Tipenya yang? Tipenya ST. Oke, 2.5, ya. Matic aman, Matic sehat. Siap pakai, pajak panjang. Ya. Wah, siap gas. Bodi juga cakep ya, Pak Haji ya. Mulus, interior rapi lagi. Masih original semua. Antul, cakep mobilnya segar. Berapa ini Pak Haji, 2009? Buka berapa ini, Pak? Bukanya 99. Wah, QQ, angka cakep itu mobilnya ya. Mobilnya segar. Segar juga panjang. Sih ya. Iya. 2009, kepala 9 semua ini iya, harga bisa harga begitu ya. Harga diaman semua. 90 yuk tipis. 90 belum, paling di 97 ya. 97, coba mentok kandas kalau 94 boleh gak merapat? 94 kita jual. Oh udah, 95 ambil. Bungkus, 95 2009. Ini mobil tinggal pakai mbak. Pajak hidup, kaki-kaki baru ya. Full set, kunci setup 2. Berangkat aja tes ya, sendiri bukti ada harga ada ya. Kualitas ini. Mantul. Ah, ya. Yang hitam ada 2 nih. Yang hitam 2012. Lebih muda. 2012 tipenya ST juga. Oke. Okay. Ini pajaknya pajak berapa kali nih ya? 3 kali. Pajak 3 kali. Berapa estimasi pajak Pak Haji berdiri? Pajaknya anggap 3,5. 3,5 hampir 10 ya, jutaan lah. Iya. Ya. Oke, 2012 12. Tahun lebih muda, ya. Minus pajak aja. Minus pajak aja. Berangkat, berapa Pak? Kalau 2012 pasarannya pasti di atas 12. Betul, di luar. Di Soban 105. 105, ya. Apa adanya ya? Hmm. 105 belum deal. Mbak Arti nih kalau dinego kayaknya dibawa cepet nih. 96 boleh nggak? Nawarnya berapa? 96. 96, 98 deh. 97 yuk. Ya udah gas ambil. Bungkus 2012. 97 2012. Ya, 2012. Mantul. Lanjut Pak Haji. Ada 2005. Ini STT. Oke. Okay. Ya, ini mobil bagus juga. Pajaknya 3 kali ya? Pajak 3 kali ya? Pajak 3 kali. Platnya F. Tapi jadi, mobilnya antik. Asik. Kalau budgetnya belum masuk yang tadi ya. Ada 2005-nya. Siap pakai rapi, Matic aman juga. Ya, betul. Berapa Pak Haji? Ini 62. 62. 55 yuk tipis bayi. 55. 57 kuat enggak? 55 500 angka cakep loh bayi. Rokok lagi ya aja 55. Ya udah gas ambil. Bungkus. Mobilnya cakep itu. Oke, kita ke belakang ya. Boleh, boleh, ya. Boleh. Masih ya. Banyak pilihan hari ya. Ini. Boleh ya? Boleh. Ya, yang kecil-kecil ada dulu. Ada Ford Fiesta lagi nih di sini. Ini ada Ford Fiesta, Mbak. Ini mobil antik, Mbak. 2014. Oh, lebih muda iya, nih tahun. Tipenya? Yang tipenya yang S. Oke. Okay. Full set, kunci serep ada. Wih, manual book ada. Pajaknya panjang. Wow, masih full mobil, set. Mobil full ori, Mbak. Mobilnya full ori. Oke, okay, cakep. Daleman iya. Rapi. Iya. Matic aman ya. Matic sehat, kaki-kaki baru diganti. Jadi buat pemakai, langsung pakai ini. Oh, iya. Teman-teman meluncur ada Ford Fiesta cakep di iya. Sobon 3. Iya. Berapa Pak Haji ini dilepas nih? Kalau pasaran di atas cepe, kita cuma 98 nego. 2014, 98 nego. Ya. Kandas hari ini 89 boleh? 98, 89 kebalik dong ya. Iya. 95 ya. 95, meluncur 90 ya Pak Haji ya. 94 udah. 93 lah kurang. Ya udah gas, ambil. Lagi bungkus. Gas aja. Asik, Agia ya Pak Haji. Ini ada Agia. Ini Agia Matic 2014. Oke, Matic 1000 cc, iya. B Depok. B Depok, pajaknya
hidup sampai bulan 11. Mantap. Ya. Buat papa yang sayang mama nih, ada Agya Matic. Ya, Matic lagi. Gesit irit. Ya. Berapa Pak Haji? Ini kita buka 85. 85 dibuka. Ya. 2014 ya. Pak Haji, 75 kena enggak nih? Kepala 7 asik. 82 kuat enggak 82? 76 deh, yuk. Gini aja 80 gas. 79 lah berangkat. 79 bungkus gas. Teman-teman. Ini, ah, ini saudaranya nih, ini Ayla. Ada nih, Ayla. 2017 manual. Tipenya yang? Tipenya yang X. Tipenya D. Oke, tipe ya. Basicnya ya. Manual. Pajak panjang bulan 4 25. 1000 cc pajak ya. Tahun depan. Ya. Mantap. Berapa Pak Haji nih tahun lebih muda? Ini mobil segar, Mbak. Bagus, tinggal pakai. Kita buka berapa, Bro? 79, Mbak. 2016. 79. Ya. Tahun lebih muda, beda tipe cuman ya. Ya. Oke, Pak Haji, kepala 6 rame ini loh. 68 boleh enggak? 68 enggak boleh. Di atas 70 ya. Sampai berapa kita habisin, Bro? 74 ya, Mbak. 72 setengah yuk berapa? Kita gas, 72 setengah. Ya udah. Dikasih. Kasih. Satu. Baik, lagi baik semua ini, Mbak. Aduh, lagi baik. Lagi benar ini. Ada apa gerangan ya dengan Sobon hari ini? Habis kejodoh tiang ini. Waduh, pegangan, Pak Haji. Iya. Honda Jazz. Ini ada Jazz 2009. Oke. Okay. Tipenya? Transmisinya manual ya? Ya, manual. Tipe apa, Pak Haji? Tipenya S. Oke, S 2009 manual. Ya. Platnya ini pajaknya. Pajak sen, ini pajak berapa kali sen? Hidup. Oh, pajak hidup. Oh. Sorry, saya aja sampai lupa. Pajak hidup. Hidup. 1500 cc. Ya. Dan manual cukup jarang ya. Ya. Ah, ini Jazz ini bekasnya cukup banyak dicari. Interior rapi ya. Lagi. Ya. Mesin sehat. Berangkat Pak Haji 2009 ini berapa? Ini Mbak. Masih pasaran di atas cepek kita 98. 98 di bawah 100. Di bawah 100 ya? Dapat 2009 udah model baru. Benar. Pajak Haji, hidup. Tipis. Nomor rangka masih utuh. 90 yuk. Sampai batuk saya, Mbak. Waduh, sampai batuk beneran loh Pak Haji. Enggak, gini. 95. 93 kencang nih. Yuk, dikeroyok besok. 93 bungkus 94 ya. 94 ya, tambahin ya. Tipis banget, mobilnya mulus. Masih satset loh teman-teman ya. Nih. Iya, datang aja. 2009. Cuman nanti teman-teman lihat aja, kalau cocok baru kita negosiasi. Bungkus. Nanti jangan sampai udah cocok di telepon, kondisi nggak cocok. Ya. Benar, biar sama-sama enak ya. Ya, betul. Merapat, kita lanjut Pak Haji. Ini ada S-Over 2010 Matic. Oke, 1500 cc ya. Platnya F. Ya. Pajaknya? Pajak hidup. Pajak baru lewat, sorry. Oke, sekali. Iya, sekali. 2 jutaan ada ya pajak ya? 2 jutaan. Siap pakai Matic aman? Sehat, body aman juga. Minus pajak aja. Ini masih rapi semua, biasa pada copot. Betul, copot kan. Jadi salah utuh. Satu kelemahan di X-Over kadang di roof railnya ya. Ada lepas. Betul, ya. Tapi ini masih rapi, siap pakai berapa Pak Haji 2010? 88 nego. 88? Ada kondisi. Oke, angka kembar ya. Iya. Pak Haji, nggak 77 nih angka kembar juga. Harus di atas 80. 80 aja yuk. 85 kuat nggak? 83 meluncur ya. Tegas ya? Ya udah gas. 83 dikasih, gaskan teman-teman dapat 2010 ya. Loh ya. Yang ujung. Jual, jual. Jual, langsung. Ini tahun 2009 manual. Pajak okay. Dua kali. Lebih tua, pajak dua kali ya. Kayaknya lebih murah nih. Saya kasih murah sekarang. Ah, dicelongin nih jangan-jangan celongin, jangan, celongin, ya. Gak apa-apa. Tapi kalau kondisi Pak Haji, aman. Minus pajak aja dua kali. Oke. Okay. Kalau buat body, aman laka, aman banjir. Berangkat. Kondisi bagus ya, orisinil. Cuman ini ada satu yang copot ya, yang belakang ini. Oh, rural aja ya? Iya. Oke, berapa Pak Haji? 2009 saya buka 65. 65? 65. Kandas hari ini spesial di channel Okta pertengahan September, Pak Haji. Berapa awalnya? 55 ya. Waduh, jatuh banget ya. Celong, 60 kuat nggak? 60? Pak Haji, khusus hari ini 57,5 yuk. 58 udah di celong ini. 58 2009. Ya, ini betul. Sih jatuh banget. Jatuh banget. Terjun ini bukan jatuhin ya? Harga mobil ya. Saya maksudnya kalau emang harus dikalain, kalain gak masalah. Emang kita nyari untung yang lain nanti. Ya? Subsidi mobil lain. Ya. Amin. Ya. Tapi ikhlas ya Pak Haji ya. Ikhlas banget. Malam, paling malam mengang lagi ya. Oke, kita pokoknya lanjut. Pokoknya deket jendela aja malam-malam mengongnya ya. Aduh Pak Haji nih. Ini ada Camry nih. Tahun? 2008, tipenya G-Matic. 2008, pajak Matic. Minus satu kali. Oke, B Bekasi sekali berapa, Haji? Pajaknya kalau normalnya 3,5-4 juta ya. Oke. Ya.
CC 2.4, ya. Matic aman. Matic sehat, daleman bagus, bodi juga bagus. Asik. Harga berapa, Pak Haji? Ini kita buka di 95 nego. 95 masih nego? Iya. Wah, Avanzanya yang mau diganti jadi Camry langsung berangkat ya. Nah, langsung ya. Jadi mobil pejabat nih. Langsung disayang istri kayaknya di rumah ya. Nah, gak mau turun udah. Nyawa dagangan, tambah silver. 86 belum yuk. Sampai ilmunya, belum sampai. Aduh, kacau. Boleh gak 86? 86, sampai 90 deh. 89 meluncur ya Pak Haji ya. Sudah, ambil. Gas, bungkus, langsung disayang istri, berangkat. Ini baru masuk nih. Ini okay. 2008 manual. Suzuki Baleno. Kemarin yang BM plat ini udah laku ya. Okay. Warnanya sama sama ini. Jadi lengkap ya hari ini di Sobon. Kalau tadi ada matic-matic, ini manual. Iya. Oke, okay, siap pakai pajak yang ini hidup. Pajaknya hidup. Pajak panjang. Oh, apa Pak Haji? Ini kita buka 75 aja, murah. 75 loh, 2008. Iya. Murah amat Pak Haji jualan ya. 67 yang penting dapat murah, jual murah kita. 67 yuk. Kemurahan, makin Mbak. Murah loh Pak Haji. Paling 72 ya? Jual ya. Jual. 68. Oh jangan. 70 kita gas ya. 70 deh ambil. Kopek lagi ya. 70 setengah. 69 oh, 69 ya. Masih ya, tambahin. Malu ada budek dikit ini. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Oke, ada Hyundai Grand Avega ya. Grand Avega 2014 Matic. Ada Grand Avega hatchback teman-teman. Iya. Tipenya apa gini? Tipenya yang SG. Cakep nih, joknya ya? Masih ori. Wih, ya. Setiran juga masih bagus. Iya. Mobil rapi, warna putihnya juga mulus, teman-teman. Putih orisinalnya dia. Oke, okay, ya. B Jakarta Pusat pajak. Pajaknya ya, baru lewat bulan 6 kemarin. Berapa Pak Haji per tahun? Pajaknya nggak salah itu, kalau nggak salah 2,5-an lah ya. Oke. Okay. 2,5. Jadi teman-teman boleh cek perbandingan. Ini ya. Nyamannya juga cukup nyaman ya. Ya. Bisa dibandingkan dengan Jazz ya. Iya, boleh ada persaingannya di situ ya. Betul. Berapa Pak Haji? 110 ya. 110. Iya, murah. Murah banget. Cepek iya. Gas yuk. Cepek 5 ya. Cepek 2 ya. Cepek 4. Cepek 4 merapat. Ambil. Bungkus teman-teman. Iya. Grand Vitara Pak Haji. 2008 Matic yang 2000 cc. Oh, 2000 cc Matic lagi. Iya. Ini pajaknya hidup. Warna masih cakep. Warna merah marun. Iya. Cuman mungkin minus di roof rail aja ya. Iya, itu tuh yang bagian minus atasnya. Minus pemakaian, ya. Platnya ini B Tangerang. Iya. Pajak berapaan Pak Haji? Pajaknya sampai 3 juta, 2,5-an. Oke, okay. Interior juga cukup masih, rapi. Mesin sehat. Ya. Berangkat, berapa Pak Haji? 78 ya? 78. Ya. 78, serius datang kepala 669 boleh Pak Haji? 74. 70 bungkus 73 yuk. Ambil. Kurangin 1000 lagi ya, 72 ya. 73 aja? 72. Oh iya. Ya 72 gak apa-apa. Bungkus teman-teman. Asik, masih produk Suzuki. Nah sekarang ada Sikik. Yang lebih tua nih. Sikik ini, Sikik. Suzuki Sikik merah lagi. Tahun 96 ya. Wah. Ini tahun berapa ini? 96. Iya tahun berapa? 96, oh 96 betul. Wah hari ini Pak Haji punya Motoba-Motoba banget. Motoba Jeep. Kalau tadi Vitara ya? Nah, Vitara, ini Sikik, ini Grand Vitara, hampir sama semua modelnya. Benar, tapi ini merahnya cakep, interior ini masih full ori. Dan joknya nggak ada yang sobek? Iya, ini mobil full ori mbak, luar dalam full ori. Mesin sehat? Mesin sehat, bannya bagus semua. Pajaknya dua kali panjang. Oh, ini spion juga kayaknya masih bawaan aslinya ya tuh? Aslinya dia mbak. Berangkat. Iya, cakep nih mobil. Berapa Pak Haji? Ini ada kondisi ya? Ada kondisi ini, jadi agak mahal ya. 62. Ya. Oke, mesti lihat unit dulu dijamin puas sih cakep ya. Karena ada pilihan Vitara juga boleh bandingin sama ini juga. 62 gitu. Ya Pak Haji, tipis kali ya. 53 boleh enggak? 58 paling ya. 55 yuk. 57 udah gas. Gope lagi lah. 56 setengah. Gope emang masih enggak tega saya. Asik. Masih tega. Ah, ini ada Juke murah, Mbak. Oh. Ini ada Nissan Juke tahun 2012 RX. Minus pajak 4 kali. Bobo 4 kali. 4 kali. Berdiri pajak berapa Pak Haji? Pajaknya kalau di ini hampir 2,5 3 juta lah ya setahunnya. Oke, platnya F. Mm-hmm. Daleman rapi. Ya, ini minus pajak aja, yang lain aman. Kalau pajak hidup 2012 ya? Iya.
Di pasaran itu masih di atas 120. Betul, betul. Betul. Coba sabun apa adanya berapa nih? 95 ambil. Di bawah cepet. Iya, 95 2012. Oke, 2012 95. Hmm. Kalau ditambah pajak kali 4 masih di bawah pasar ya? Masih aman, masih ketemu. Oke, Pak Haji. Kayaknya ini 8. Nah, takut saya nih. Jangan takut, Pak Haji. Kayaknya ini 87 rame nih, Pak Haji. Tipis yuk, Pak Haji yuk. Saya modalnya segitu, Mbak. Benar. Langsung dibuka ya, sama Pak Haji. Modalnya segitu. Jadi gini, lebihin ya aja. 90. Kopek lagi boleh? 90,5. 89,5. Dikasih ya, udah, lagi, berangkat. Ya. Parah nih sobat murahnya. Okay. 2006, G-Matic. Bensin. Bensin, pajaknya hidup. Bulan 3, 25. Oke, okay, B daerah Tangerang, ya, pajak hidup. Ya. 2000 cc siap pakai, daleman juga rapi ya Pak Haji ya. Matic aman? Matic masih aman. Cuman lampu-lampunya agak kuning, nanti terima bening juga okay, bisa. Oke, siap gas nih teman-teman. Daleman rapi. Ya. Berangkat. Tahu tadi ada 2005, ini 2006 6 ya? 6 Matic. Berapa Pak Haji? Ini kita buka 98. Buka 98. Ya. Oke, okay, kayaknya kandas nih. 89 ini. Enggak apa. Yuk, 2006 yuk. Modalnya lebih. Ini titipan. Oke. Okay. Jadi dari yang punya 95 dihabisin. 95 ya, habis. Tapi serius datang boleh lah ya dibantu nanti di nanti kalau serius ya, kita ya telepon orangnya biar nego langsung. Berangkat ya bungkus. Ya, nanti kita bantu pokoknya. Ya. Oke, okay, itu tadi stok terbaru di Sobon. Ya. Sobon 3. Enggak kalah cakep ya di Sobon 1. Iya. Enggak kalah kita murah. Kita langsung juga aja kita cek lagi. Berangkat. Oke, Pak Haji. Ya. Kalau tadi kita sudah keliling-keliling ya, ya, di Sobon 2, 3, 4, sekarang 1 nih. Ya, Sobon pertama Sobon di sini. Nah, ya, lahirnya ya. Lahirnya Sobon. Oke, buat yang pengen mampir nggak jauh, masih ya di Jalan KSU Raya, nomornya? Ini nomor 51 Depok 2. Tuh, teman-teman. Ya. Atau janjian sama tim marketing ya. Ya, di bawah video ini. Berangkat dah langsung. Ya, siap. Ke unit pertama, Pak Haji. Boleh, ini Livina baru masuk nih. Mobil keluarga banyak nih kayaknya. Livina, lagi kandang ya. Livina semua ini. Ma, beranaknya nanti jadi apa nih? Ini jadi kuda nih. Oke, okay. Grand Livina. Ini Livina tahun 2010. Tipenya, Pak Haji? Ultimate. Oh, Ultimate, teman-teman. Minus pajak 2022 ya. Transmisi Matic ya. Ya. Mobil tapi cakep, Mbak. Jok masih minus pajak rapi aja kulitnya, teman-teman. Iya. Mesin sehat, Matic aman, velg udah upgrade ganteng ya nih. Betul. Pajak aja. Pajak 2022, 3 kali panjang. Oke, ya, estimasi berdiri pajak berapa, Pak Haji? Pajaknya hampir setahunnya 2 jutaan. B Jakarta Barat, ya, teman-teman, pajak 3 kali ya aja. Wah, harga murah ini. Berapa, Pak Haji? Kita buka di 78 sih ya. Buka. Buka 78. 78. Ya. Ultimate loh ya. Iya, Ultimate. Masalahnya kondisi, Mbak. Oke. Okay. Ini kondisi. Mobilnya bagus. Kondisi sehat ya. Ya. Kira-kira 69 dapat nggak? 69. 69. 75 kali ya. 72 setengah lah ya. Meluncur 73, yuk. 73 gas. 73 dikasih? Iya. Gas, bungkus. Nanti kalau mau nego, nego lagi depan unit aja. Berangkat, ya, pajak 3 kali doang. Kondisi bagus. Asik, kita ya lanjut Pak Haji. Ini yang di sini dulu. Boleh. Boleh. Yang ini Pak Haji. Ini ada, ini tahun berapa ini kan? 2011. Grand Livina lagi pajak ya. Pajak hidup, Matic. Oke, jadi ini lebih tua teman-teman. Iya, ini lebih muda, 2011. Oh iya, 2011, ya, di Jakarta Pusat. Pajaknya? Nah, pajaknya hidup. Hidup? Iya. Siap pakai? Mobil seger, Mbak. Oke, velg masih bawaannya mobil nih. Mobil aman semua ini, daleman juga rapi. Wih, Matic ya aman Pak Haji? Matic-matic aman. Kaki-kaki gimana, perlu diurut nggak? Kaki-kaki kayaknya masih enak deh. Cobain lah ya. Ah, kalau pengen lebih puas. Dicobain dulu aja, nanti kalau teman-teman datang coba jalan aja, dites benar dulu. Benar, atau bawa montir biar lebih puas. Berapa nih Pak Haji kira-kira? Kita buka 80, 2011. Buka. Ya. Kalau kandas nih kan beda ya pajaknya, ini kan ini pajak hidup. Hidup. Kalau tadi kan mati. Iya. Kira-kira kandas di 69 dapat enggak? 69 jauh. Jauh. Enggak dapat 2011. Biar jadi nih paling Pak Haji. Paling 76 deh ambil. 76. Ya. Oke, angka jarum ya? Iya, 76 jarum. 74 merapat yuk. Sampai 75 gas. Setengah ya? Berapa? 75,5? Oh iya, kira naik lagi. Bungkus, jadi ada pilihan siap, ya? Siap. Asik, kita lanjut Pak Haji. Ini tahun 2015. Ah, lebih muda. Lebih muda, tapi harganya mobil tua.
Asik. Bekasi, ya. Pajaknya. Pajaknya baru lewat. Tipenya apa ini, Pak? Tipenya SP ya. Sierra Victor. Sierra Victor, ya. Oke, kondisi ini matic manual ya, coba lihat dulu. Oh, matic. Matic. Udah facelift ya, udah barang 2015 itu udah modelnya tahun muda. Body masih cakep ya, juga. Betul. Oke, gaskan Pak Haji, berapa yang ini yuk? Kita buka berapa nih? 108. Buka. 2015. Kandas cepek nih kayaknya nih kandas. Cepek 02 ya kali ya? 103. 103. Ya. Kurang kopek lagi boleh enggak ya? 102 ini? Setengah, ambil. Bungkus, yes. Cakep teman-teman. Ya. Pokoknya murca ya, kesobon aja ya. Jadi di sini harganya tergantung kondisi, Mbak. Benar. Kalau kondisinya bagus mungkin agak ada lebih dikit. Ada harga ya. Lanjut, masih Grand Livina. Ini 2017. Lebih muda AWS. Lagi. Wah, tipe tinggi. Ini tipe sebelum tinggi. Keluar all new. Iya, Matic. Platnya F, Matic, pajak hidup. Desember. Ya. Oke, siap pakai juga Pak Haji. Iya, betul. Wih, rapi teman-teman. Cakep, sudah dibungkus joknya. Berapa Pak Haji yang ini? Ini 125. 125? 2017. Wah, 125. Ya. Di bawah 120 kena ya. 116 yuk. 120 kuat nggak? 118 aja. Coba datang aja. Berangkat, bungkus, gaskan. HWS ya. Lo guys, 2017 ya. Iya, betul. Meluncur. Yang ini Pak Haji X-Trail. Ada X-Trail 2005. 2005. Minus pajak 3 kali. Tipenya? Tipenya ST. Tapi udah ganteng, warna merah warna lagi. Warna merah cukup, jarang loh. Warna merah lagi cukup jarang ya. Udah ada roof rack. Udah ada lampu tembak. Udah ada lampu tembak. Udah. Wah, udah ganteng ini mah. Yang punya orang PLN, lampunya banyak. siap tempur pokoknya ini ya. Pelek ganteng. Ya. Berapa, Ji? Ini 56. 56? Iya. Wah, Pak Ji, kepala 4 yuk. Berapa namanya? 49 ya. 52 deh ambil. 50. 50 kita gas. Udah, 50 gas. Dikasih. Kasih aja udah. Meluncur bungkus. Ini lagi benar, ini lagi baik nih. Gak tahu habis makan apa ini. Aduh, gitu ya Pak Haji ya. Nah, yang ini baru masuk. New Camels ini. Ini tahun 2005 G-Matic. Innova 2005 bensin. Ya, bensin Matic pajaknya baru lewat kemarin bulan 6. Sekali. Tapi plat sampai 2027. 2,5 kali ya pajak ya? Iya, 2,5. Oke, kondisi siap pakai, Pak Haji? Cakep mobilnya, Mbak. Warna juga jarang ya. Tapi harus dipoles lah, biar lebih kinclong, poles. Besok dipoles. Besok. Asik, glowing nanti terimanya. Pasti. Matic aman. Matic sehat. Mesin jos. Mesin masih kering, kaki-kaki juga masih enak. Meluncur. Cuman ada perapian di salon aja, yang itu, okay. Yang itu aman semua. Berapa, Pak Haji? Kita buka berapa, Pak? 86,5 tuh. 86,5? Iya. Waduh, Pak Haji. Boleh masih gak? Di bawah 80 nih. 79 lembek aja loh, ya, Pak Haji. Serah hati, kan. Oh, kita loh. Kita habisin. 82,5 deh. 81 ya. Gas. Udah, 81. Jual katanya. Kan saya bilang, lagi benar ini. Kasih. Di obral murah-murah nih, ya. Sobon Auto. Ya. Lanjut masih di kelas Innova. Ini ada Innova tahun 2004. 2004 manual. Bensin. Bensin manual. Tipenya? Tipenya E, tapi udah upgrade G. Wow, benar. Peleknya udah ganteng. Ya. Kemudian spionnya udah ada lampu sennya. Platnya F. Pajaknya? Pajaknya hidup ya. Kok pajaknya hidup, Mbak? Wah, tahun depan nih, ya, panjang. Iya, sampai 2025. Jok juga masih rapi loh. Masih rapi, Mbak. Mobil juga masih cakep bodinya. Plus makin kelihatan sporty ya. Udah ada roof rail-nya nih. Udah kayak V. Benar. Berapa, Pak Ji? Kita buka berapa ya? 82. 82 ya, dibuka. Anda 75 ya? 78 ambil. 76 lah. 77 deh ambil. 77 anak kembar. Bungkus. Asik. Lanjut Pak Haji, kita kemana? Nah, ke depan aja. Yuk. Ke depan. Pak Haji, ada Daihatsu Xenia nih. Ini baru nyampe, Mbak. Daihatsu Xenia tahun 2010. XI. XI yang 13. Matic lagi. Matic. Pajak hidup lagi. Wih, Januari tahun depan. Iya, Januari. B, Jaktim. Pajak baru ya? Mati, sorry. Oh, sekali. Sekali baru mati. Tapi terjangkau ya tahun segini ya pajak. Murah ya. Murah pajaknya. Dua ada. Nyampe dua. Oh, oke. Kondisi gimana Pak Haji? Full orisinil. Ini KM-nya masih 80.000. Wow. Full set, kunci serep ada semua. Mantul. Iya. Full set. Antik mobilnya, full ori. Oke, artinya buku manualnya masih ada, buku servis, kuncinya juga lengkap ya.
Hanya minus di pajak, bodi mulus. Tapi kondisinya benar-benar bagus. Istimewa. Matic. Mesti cepet ini. Iya. Biar nggak keduluan yang lain. Ya. Berangkat berapa, Haji? Ini saya buka 81, Mbak. Buka. Iya. Bisa di kepala 7 ya. Kondisi istimewa ya. Lagi 2010. Mobilnya cakep ini. Ini beli kondisi. Oke, Pak Haji. 74 merapat boleh, tipis-tipis. 78 kuat nggak? 76. Angka jarum, yuk. Ya udah, gas deh. 76, 2010 XI istimewa ya. Iya, mobilnya cakep. Bungkus. Sebelahnya, Pak ini Haji. Ini ada spin 2015. Alhamdulillah udah proses leasing. Oke, ada Chevrolet Spin 2015. Ya, cuman udah proses. Lakunya di 83. 83. Ya. Mantul, teman-teman. Ya. Lanjut, sebelahnya. Ada Xenia LI 2009. Minus pajak 1 kali. Mobil cakep orisinil 69. Manual 1000 cc ya. Ya. Oke, platnya F. Pajaknya? Pajaknya sekali. 2024. Sekali aja. 69 juga. Iya. Iya. Kandas 62 nih kayaknya. 65 kali Don ya? 65 Mbak. Kepe lagi ya Bang Doni ya? 4,5 ya? Bang Doni meluncur. Baik dia ini. Baik banget hari ini Bang Doni. Bang Doni. Ah, ini ada Suzuki Aerio Pak Haji. Ini ada Aerio Mbak. Ini tahun 2004 manual. Warna merah lagi. Iya, mobilnya seger. B Bekasi. Pajaknya? Pajak hidup bulan 12. Tuh, oh, dalemannya Mbak. Waduh. Masih orientasi. Hancang melodi kondisinya. Bodi mulus, mesin aman. Dalaman rapi, mesin aman, pajak hidup. Berangkat dah, berapa nih Aerio? 55. Wah, rame nih iya. 55 ya. Iya. Pak Haji, 48 boleh Pak Haji, tipis yuk. 52 yuk. 49 ya. Gocap. Gocap, bungkus Aerio teman-teman. Iya. Berangkat, sebelahnya Pak Haji. Ada Latio 2009. 2009? Matic. Matic. Pajaknya 2 kali panjang. Oke, berapa berdiri pajak? 2 jutaan. Pribadi ya? Hampir 5 lah, 2 tahun. Ya. Oke, 1.800 ya? Ya, betul, 1.800. Oke, mobil enak juga Latio ini ya Pak Haji ya? Berapa Pak Haji? 78. 78. 70 boleh? 75 kuat nggak? 73 deh. Ya udah, sudah datang. Bungkus, di ujung Livina lagi. Livina SR, 2009, Matic. Matic? Ya. Pajaknya? Pajaknya hidup. Panjang. Oke, siap pakai. Mobilnya pake. Begini juga, cakep juga. Oh, mobilnya jempol dua kata jempol Pak dua, Haji. Jempol dua. Berangkat dah, lihat aja unitnya. Iya. Berapa Pak Haji? Kita buka berapa? 68. Buka 68, oh. XR pajak hidup. Iya. Pak Haji, 60 yuk pajak hidup. 65. 63 deh. 63 jual? 64 deh kata Don. 64, merapat. Iya. Gaskan. Kita lanjut ke depan ya Pak Haji ya. Di depan ada Echeril juga. Oke, tahun berapa Pak Haji? 2005 ST. Oh, ini tipe tertingginya, quality. Ya. 2000? 2004, sorry. 2004. Oke, platnya F. Pajaknya hidup sampai December. Bulan masih sampai bulan 12. Mantul, siap pakai nih ya. XL-nya dan tipe cakep tertinggi pula. Mobil cakep. Ganteng. Berapa ya. Pak Haji? Kita buka berapa ya? Ah, 65. Buka 65. Iya. Kandas 54 kayaknya ini. 62 kuat enggak? 58 yuk. Sampai tinggi. 60 deh saya jual, 60. Ah, 60. 59 ya. Pajak hidup mobil XC. Mobilnya cakep. Oke. Okay. Jadi kita lanjut Pak Haji. Ya, ini ada spin. Manual LTZ 2015. Pajak panjang. LTZ 2015. 15 ya. Iya. B Depok, ya. Pajak hidup, pajak hidup. Mei panjang, ya. Warna hitam, bodi masih cakep. Betul. Dalaman ori ya Pak Haji ya? Ori semua Mbak. Ah, siapa? Mobil cakep Mbak. Mobil rame nih. Berapa Pak Haji? Kita buka berapa? Bukanya 85. Buka 85. Ya. Di pasaran ada yang lebih loh malahan ya. Iya betul. Kandas kira-kira kalau di 76 dapat nggak Pak Haji? 82 deh. 77 angka kembar. Ini 80. 1000 lagi ya, 79 ya. Ya udah. Meluncur, bungkus, murah banget nih ya, mobil spinnya. Seger, mobilnya seger. Oke, itu tadi stok di Sobon Auto 1. Terima kasih, semoga ya. Video ini bermanfaat ya. Kita doakan buat Pak Haji selalu sehat ya. Amin. Semakin sukses untuk Sobon Auto. Ya, buat teman-teman juga semakin sukses. Bisa beli mobil di sini dan dimanapun. Sehat dan rezekinya berlimpah, amin. Amin, amin ya. Dan dimanapun kalian berada, sehat terus. Rezeki gak putus-putus, kebeli amin. Mobil impiannya ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.